Taman Garista beralamat di Jalan Setia Karya Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, jika kita dari Pajak Melati, tempat ini bisa kita tempuh dalam waktu kurang lebih 8 menit. Uang masuk ke tempat ini hanya Rp10.000 per orang. Dan tempat ini buka setiap harinya mulai dari pukul 9 pagi sampai jam 7 malam. Khusus untuk hari Senin, tempat ini buka mulai jam 13 atau jam 1 siang sampai jam 7 malam. Untuk biaya parkir hanya Rp2.000. Tempat ini menawarkan taman terbuka yang menarik dengan konsep rumah-rumah budaya yang ada di Sumatera Utara. Walaupun sejauh ini, perbedaan dari rumah-rumah budaya ini hanya terlihat dari atapnya saja. Di antaranya ada rumah Batak Karo, rumah Batak Toba, rumah Pak-Pak, rumah Tapanuli Selatan, dan lain-lain. Dan menurut infonya, rencananya di tempat ini akan disewakan pakaian adat dari masing-masing rumah budaya. Jadi, pengunjung bisa berfoto dengan memakai pakaian adat yang diinginkan. Tempat ini juga menyediakan kolam renang. Nah, pada saat video ini kami ambil, yakni Januari 2024, kolam renang yang sudah boleh dipakai untuk berenang masih hanya satu kolam. Menurut infonya, kolam renang untuk anak-anak akan segera dibangun. Selain itu, rencananya di tempat ini juga akan dibuat waterboom. Adapun fasilitas yang tersedia di tempat ini, tentunya ada taman terbuka, gazebo, kolam renang, kantin, musola, toilet, gedung serbaguna, penyewaan rumah adat, tempat parkir, dan lain-lain. Di Taman Garista ini, rencananya akan ditanam lebih dari 100 jenis tanaman, termasuk tanaman herbal.